Sebanyak 659 orang mahasiswa jurusan PGSD, PG PAUD, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP Azkia Padang, mengikuti kuliah umum yang digelar di GOR STKIP Azkia Padang pada Senin pagi. Gubernur Sumatera Barat Irwan Pradno hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Kuliah umum tersebut bertema membangun pendidikan berkarakter dalam menghadapi revolusi industri ini, sesuai dengan motto STKIP Azkia, membangun pendidik yang berkarakter, cerdas dan islami. Dalam kegiatan ini, Irwan juga meluncurkan dan bedah buku dengan judul Pendidik dan Membesarkan Anak Berkarakter, serta kegiatan mengisi waktu bersama anak yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini membuat pola asuh dan didikan terhadap anak ikut berubah. Salah satu sistem dan pola tersebut seharusnya selaras dengan majunya perkembangan teknologi dan zaman saat ini, tanpa meninggalkan asas kepatutan. Tidak tahu. Lihat saja dari latar belakang pendidikannya. Kalau pendidikannya sekolah kejuruan atau ilmu kejuruan, institut kejuruan, ilmu pendidikan, mungkin masih yang umum. Kuliah umum. Pendidikan anak dan beliau memang sudah punya banyak buku yang beliau terbitkan. Jadi kita belum belajar dari kemampuan beliau, pengalaman beliau, pengalaman beliau. Kalau pengalaman kan kita tahu keluarganya, nah, hasilnya kita sudah tahu. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.